Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Fikri di channel Kreatif Indonesia. Halo guys, bagaimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga selalu dijauhi dari segala mara bahaya dan kesusahan. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, kali ini kita akan kembali mereaksi. Kali ini saya ingin mereaksi. Judulnya tuh 5 penampakan hantu paling real di Malaysia. Ini dari channelnya Epic Viral. Oke guys, kita langsung lihat guys. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Play. Tempat ni lawa tapi menyeramkan. Sumpah. Itu ada. Ih, berinding gila. Kayak nun, kayak sadar itu. Falak ya. Yang tadi di samping itu tuh. Di jendelanya. Tempat ni lawa tapi menyeramkan. Nah ini benar. Aku lihat di situ tuh, di atasnya. Ih, merinding bro, kaki bro. Iya itu kayak itu jendela ini gorden atau ini sih guys? Kalian lihatnya seperti apa guys? Kalau aku tadi di awal emang lihatnya kayak falak gitu. Kaki udah merinding belum apa-apa. Nah, kayak yang gini kan? Kayak yang pakai kerudung putih gitu dia. Gue takut ada jump scare lagi nih. Ini lagi ekspedisi ya. Orang-orang nyari penyakit ini. Slow mo. Mana nih? Kita lihat guys. Justru kelihatannya bukan pas di sini, aku lihatnya pas di sini nih. Bentar. Nah, di sini udah mulai kelihatan nih dia kayak rambut ke bawah, menjuntai ke bawah ya rambutnya ya. Kayak gini guys, kayak Sadako ya. Gitu, masih samar lah itu lah. Coba kita lihat lebih dekat guys. Oke, nggak terlalu jelas juga sih kalau yang ini. Tengkor. Aku nggak lihat apa-apa. Terlalu banyak benda-benda yang membentuk. Malam sunyi, ku sendiri duduk sepi di atas pohon. Buset, ini lagu apa? Ih bener guys, itu ada suara orang lagi lari guys. Mana sih itu? Apa sih gak kelihatan? Ah.
Apa sih itu, guys? Dia ada. Tapi dia tidak boleh bersuara di alam yang lain. Bunyi ini istilah kepada jin Islam. Begitu ya. Jadi dia juga hampir ini kita. Aku enggak jelas banget, guys. Aku enggak. Jadi ke dalam kat sini memang sunyi. Sunyi sepi. Ih, ada orang berbisik bener kan? Aduh, merinding gua, guys. Merinding, guys. Kaki banget ini yang merinding, kaki ini. Oke, kita lanjut, guys. Bentar, orang ini ngapain sih, guys, itu guys, pada ngapain sih gitu, mereka nyari kalau udah ketemu tuh mau ngapain ya, mau tetap lari juga sih kayaknya. Aduh, kecuali orang-orang di Indonesia, guys, kalau ketemu tuh disamperin, dileparin betako lah atau segala macam, disiram lah. Ada-ada aja ya. Oke, kita lihat, guys. Jadi ke dalam kat sini memang sunyi ya. Sunyi sepi. Iya itu. Sunyi sepi. Bisikan gaib gitu. Sekarang apa, hari hujan, jadi kamera memang bahaya sikit, takut masuk air ya, daripada pokok-pokok ni. Oke. Kita lihat, guys, video lain, guys. Ini ada kirimin video dari teman kita juga. Judulnya tuh Ghost Attack in Malaysian Driving School. Ini dari kamera CCTV, guys. Oke, ini jam 12.29. Tepat jam 12.30 ya. Atau kalau di Indonesia tuh setengah satu, guys. Ini lagi ngapain ya kalau masuk? Mereka petugas atau kerja di sini kali, guys, ya? Kerja di ini kantor sini, guys. Kejadiannya 2010 yang lalu. Oke, dia masuk ke gedung lain. Barangkali ada jenuh ringan yang baru selesai jamuan. Oke. Ada resepsi ya, baru selesai kan.
Ngantuk kan. Ini pacaran tuh gimana sih, guys? Ini pacaran ini mereka. Oke, nanti saya skip mungkin, guys, ya. Oh, marah. Ya, berantem ya. Berantem ya. Berantem mereka. Ini cowok kayaknya ada maunya nih. Ditinggalin. Kampret. Sendirian. Toilet ya. Sorry, sorry. Kirain ditinggalin. Enggak, tapi bukan ke toilet ini, bukan. Pintunya, guys. Oke, Siman udah mulai ngelihat, tapi dia langsung ngeliat ini ya. Oh ya, petugas, mereka petugasnya, guys, ya, petugas di sini ya, kerja di sini ya, mereka memastikan mungkin segala ini bisa digunakan untuk kerja kali ya, piket lah ya. Eh, tapi enggak, tapi dia itu nyala sendiri loh, guys. Dia nggak apa-apain loh. Aduh, merinding aku, guys. Kira ini nyalain sama si dia, si Man tadi. Saat asal kebangunan, Man sepatutnya keluar melalui pintu ini. Berarti si Man kemana ini? Astagfirullahaladzim. Waduh, gila-gila bener. Gak ada yang aneh sih, guys. Kursi ini. Wih, gerak, guys. Ya, itu tuh yang paling atas. Bener itu, guys, gerak. Ini hantunya usil ini. Setannya usil nih. Di depannya langsung itu mah. Buset, buset. Bentar, guys, bentar, guys. Ini kursinya langsung semua loh, guys, tadi nih. Gak masuk akal banget ini, guys. Tadi yang kursi yang dua meja. Meja yang itu dua-duanya tuh. Shock langsung, guys, pasti shock itu, guys. Wajar lah pingsan, wajar sih. Gila, merinding, bro.
Iya ada yang itu kursinya gila dilempar. Oh jendelanya tiba-tiba. Wah ini benar ini. Akibat dari peristiwa ini Ayu mengalami gangguan mental. Astagfirullahaladzim. Man masih hilang. Ya gila benar. Ini guys ada satu lagi guys videonya guys. Oke, kita lihat judulnya video seram yang viral di Malaysia. Kita lihat guys. Waktunya cuma sebentar nih, cuma satu setengah menit. Oke, kita lihat guys. Nah, benda ni namanya sangat lah. Kenapa itu? Bakal ustaz. Itu kenapa itu guys? Tiga beradik diserang makhluk halus. Astagfirullahaladzim. Allahu Akbar. Astagfirullahaladzim. Hello, hello ustaz. Assalamualaikum. Ustaz ke mana ustaz? Ustaz, ustaz tolong datang lah ustaz. Hantu ni dah menggila dah dia. Apa terapukkan barang, dia baling barang kat tangan adik saya sampai bengkak ni tangan. Oh, okey. Okey ustaz. Ini rumahnya harus rukiah ini guys, rumahnya. Aku dah tu dari tadi kau bakal. Tak, aku nak bagi kat ustaz. Nanti senang dia nak tengok. Dia tengok apa yang berlaku semua benda. Ni kau tadi apa? Kau pergi dekat padang bola, kau main bola petang tadi, ada kau balik kau mandi ada? Ha? Kau mandi pergi mandi sekarang. Kau pergi mandi sekarang. Pergi mandi sekarang! Nanti dong! Masukkan tu. Oh. Nah. Dari tadi lain lah. Lain itu. Kerasukan itu. Weh, asal ni? Ini bener gak sih guys? Aku jadi... Aduh... Ini bener gak sih aku? Aduh ini kalau bener bahaya juga ya setan kalau bisa ngebahayain orang kayak gini. Yang tadi yang terakhir dua terakhir ini guys yang sangat bikin saya shock itu yang tadi di apa gimana sih tadi tuh yang di itu Malaysian driving school itu tadi tuh guys itu benar gak saya nggak tahu ini saya belum tahu bagaimana kebenarannya tapi itu nampak real guys ya kursi sama mejanya itu ketarik benar gitu apa gimana ya guys. Pakai tali mungkin ya, apa gimana guys? Coba kalian komen di bawah guys, ini bener gak? Kalau ini bener, saya tadi sepanjang ini saya mengingat ini bahayanya adalah bener gitu. Jadi dari kaki sampai tangan saya ini merinding guys, ini masih merinding ini. Aduh ada gambar kuntilanak lagi di sini. Oke guys, saya cukup dulu sampai di sini. Sampai jumpa di video reaksi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.